orang kita harus menjelaskan. Harus menjelaskan ben arek iku katakon nang mulya, nek takon nang mulya luwih bagus. Ini kita sekarang jadi saya mengerti bahwasanya anak-anak kecil itu memang harus menjelaskan barusan. Saya lebih suka film yang keempat. Kenapa? Soalnya di film yang keempat ini tuh secara tidak langsung menjelaskan kalau komunikasi sama anak kecil tentang hal seperti itu tuh penting gitu buat masa depan mereka sendiri sebenarnya, buat yang kecil-kecil. Ya dari film itu tadi yang terakhir itu saya paling berkesan itu film yang terakhir, soalnya saya juga pernah mengalami kejadian seperti itu. Nah dari pemutaran film-film tersebut banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya saya belum mengerti. Terus apalagi ya, pokoknya asik deh, seru.